Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue kacang yang super renyah, kokoh serta tidak mudah hancur. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita sangrai dulu 500 gram kacang tanah tanpa kulit. Ini kita sangrai menggunakan api kecil. Aduk-aduk terus supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Selain disangrai, bisa juga di oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Setelah berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, kemudian kita haluskan menggunakan food chopper ataupun blender. Kita haluskan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Selain dihaluskan menggunakan food chopper ataupun blender, kacangnya bisa ditumbuk ya teman-teman. Setelah halus, lalu masukkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kacang selesai dihaluskan. Setelah seluruh kacang selesai dihaluskan seperti ini, selanjutnya masukkan 460 gram gula halus. Gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lalu lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 ml minyak goreng atau minyak sayur, dimasukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan sampai tercampur dengan rata, dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, untuk minyak gorengnya, wajib kita masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, supaya kita tahu takaran minyak goreng yang pas buat adonan kita, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda, dan kacang yang kita gunakan kandungan minyaknya juga berbeda-beda ya teman-teman. Karena wadahnya terlalu kecil dan susah untuk menguleni, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Selanjutnya, lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Kalau hasil adonannya terlalu basah, bisa menambahkan tepung terigu, ditambahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, kalau adonannya terlalu kering, bisa menambahkan minyak goreng dan pastikan menambahkannya secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya. Nah, adonan yang pas itu mudah kita genggam seperti ini atau mudah kita kepal, dan apabila kita belah, dia tidak hancur ya teman-teman. Selanjutnya, adonan ini siap kita cetak. Ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan cetakan yang kita gunakan ya teman-teman. Kemudian kita cetak. Nah, ini adalah salah satu contoh adonan yang pas. Dia sangat mudah dicetak ya teman-teman. Setelah selesai dicetak, lalu kita taruh di atas loyang, dan loyangnya kita olesi dengan margarin tipis-tipis. Supaya hasil kue kacangnya enak, pastikan menggunakan minyak goreng yang berkualitas dan jangan menggunakan minyak goreng curah ya teman-teman. Cara pembuatan kue kering kacang ini sedikit berbeda dengan pembuatan kue kering lainnya, di mana pembuatan kue kering kacang ini, walaupun adonannya kita uleni lama, hasilnya tetap kokoh dan tidak melebar saat dipanggang ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, selanjutnya kita buat bahan olesan. Di dalam wadah siapkan 5 kuning telur, lalu masukkan 4 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Supaya warnanya cantik,
Tambahkan sedikit pewarna makanan, kira-kira 8 tetes. Ini pewarna makanannya, pewarna makanan warna kuning telur ya teman-teman. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya hasil olesannya cantik, tidak bergerindil, olesannya ini bisa kita saring. Setelah disaring, ini siap kita gunakan. Kita olesi ke permukaan adonan. Saat mengolesi kuning telur seperti ini, gunakan kuas yang lembut supaya hasil olesannya cantik, halus dan tidak bergerindil ya teman-teman. Setelah satu loyang selesai diolesi kuning telur seperti ini, selanjutnya langsung beri topping wijen putih, kita taruh di bagian tengah. Ini langsung supaya nanti kuning telurnya tidak kering. Kalau sampai kuning telurnya kering, wijennya tidak akan menempel dengan baik ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diolesi kuning telur dan diberi topping wijen seperti ini, selanjutnya ini siap kita panggang. Dan sebelumnya oven tangkringnya ini sudah saya panasi sekitar 10 menit menggunakan api kecil. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini saya panggang sekaligus 2 loyang. Saya taruh di rak paling atas dan di rak paling bawah. Selanjutnya panggang menggunakan api kecil sekitar 30 menit. Nanti di menit ke-15 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka ya teman-teman. Nah untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, kemudian panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk oven tangkring sudah 15 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Setelah total pemanggangan oven tangkring sekitar 30 menit, ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Nah, untuk oven listrik sudah 40 menit, ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven supaya uap panasnya cepat hilang, taruh di atas cooling rack. Saat memanggang kue kacang seperti ini, pastikan menggunakan api kecil supaya matangnya merata, tidak gampang gosong, dan hasil olesan kuning telurnya ini warnanya masih tetap cantik ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini dia kue kacangnya sudah jadi. Kue kacang ini hasilnya sangat cantik, warna kuning telurnya juga masih sangat oke, teksturnya sangat kokoh, super duper renyah, tidak keras dan tidak mudah hancur. Ini enak banget, recommended banget buat isi toples lebaran ya teman-teman. Ini harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, supaya renyahnya lebih awet, kita susun di dalam toples. Satu resep ini menghasilkan 5 toples ukuran 500 gram ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.